kita akan mempelajari mengenai apa saja yang akan keluar di ujian tengah semester nanti. Dan semoga dengan kisi-kisi ini mempermudah kalian untuk menjawab soal atau pertanyaan selama ujian nanti. Sebelum kita memulai mengulik apa saja kisi-kisi ujian tengah semester nanti, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah kisi-kisi ujian tengah semester yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita sudah mempelajari teori dari struktur kalimat atau sentence structure. Ada simple, ada compound, ada complex, ada compound complex. Dan kalian juga sudah menjawab soal dari kalimat yang kalian buat sendiri. Dan kita juga sudah, saya sudah memberikan feedback mana yang sudah cukup baik dan mana yang perlu diulang. Atau misalnya kalau kalian belum jelas kenapa saya mendapat nilai, misalnya mendapat nilai cukup atau hanya salah satu atau beberapa salah minor, bisa kontak saya untuk kita diskusi bersama sebenarnya mana yang salah. Kemudian metode analisis kalimat ini juga kaitannya dengan struktur. Jadi kalian sudah mempelajari kalian menganalisis mana yang simple, mana yang compound, mana yang kompleks. Kemudian kalian mengidentifikasi mana conjunctionnya, mana yang conjunction untuk compound, mana kompleks, mana yang hanya simple. Kemudian juga kita sudah mempelajari mengenai listening skills, dan kalian juga sudah praktek sendiri untuk listeningnya di online course tekniknya. Dan yang keempat adalah writing motivation letter. Kalian juga sudah menulis motivation letter, dan nanti saya akan memberikan feedback bagi kalian bagaimana motivation letter yang sudah kalian tulis. Dan yang terakhir adalah memahami reading yang hari ini, yang kali ini juga kalian sudah barusan mungkin membaca atau menonton video reading comprehension atau how to improve reading skills, yang sangat berguna dan kalian juga bisa praktek sendiri, baik itu menggunakan soft copy, hard copy, ataupun mempelajari link yang sudah saya berikan. Oke, yang pertama adalah structure. Jadi nanti ada kalimat satu paragraf, maksimal akan ada 5 kalimat, ini adalah sebagai contoh. Dan masing-masing kalimat itu kalian identifikasikan kalimat apa itu. Contohnya di sini adalah kalimat satu paragraf mengenai cerita Cinderella yang mungkin hampir semua tahu mengenai Cinderella, jadi saya ambil yang mudah saja. Mungkin juga nanti saya akan mengambil kalimat dari punya kalian juga bisa, kalimat sehari-hari, atau ambil cerita dari mitos, legend, dan lain-lain. Ini hanya salah satu contoh saja. Dan sebagai informasi, nanti soalnya kurang lebih ada 5 soal dan masing-masing ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nanti kalian kerjakan melalui Google Classroom. Ada waktunya sendiri, nanti jadwalnya akan keluar. Jadi kita akan ujian dalam sinkron, artinya dalam satu waktu. Kalian kasih saya kasih waktu 2 jam untuk mengerjakan secara online, kemudian kalian foto atau capture hasilnya dan diupload di Google Classroom. Jangan lupa untuk submit, atau kalau ada mark as done, klik, jangan lupa supaya bisa dibaca oleh sistem dan saya bisa mengoreksinya. Baik, ini adalah salah satu contoh untuk structure. Jadi contohnya adalah once upon a time there was a simple and beautiful girl named Cinderella. Ini kalimat pertama, kalian harus mengidentifikasikan apa sih kalimat ini. Kalau kita lihat, ini banyak sekali yang salah yang lalu kita sudah pelajari. Walaupun di sini conjunction untuk compound, bukan berarti
kalimat ini adalah kompon. Ingat, kalau simpon juga kan ada yang kompon, ada yang terdiri dari dua subjek dan dua predikat. Tapi bukan berarti kalau ada and atau yang kalian kemarin juga sudah belajar di fanboys itu untuk apa namanya conjunction atau kata penghubungnya itu bukan berarti semuanya adalah kompon. Jadi tergantung dari subjek, predikat dan lain-lainnya, ataukah apakah itu independen atau dependent. Kalau kalian lihat di sini contoh nomor satu adalah kalimat simple walaupun di sini ada and, karena ini terdiri hanya dari satu subjek saja atau satu independent clause. Jadi hanya there was a simple and beautiful girl named Cinderella. Kemudian she lived with her evil stepmother and two stepsisters. Nah di sini juga ada and, tapi bukan berarti ini kompon ya. Jadi ini menghubungkan dua objek. She lived, si Cinderella itu hidup dengan ibu tirinya yang jahat dan kakak tirinya, dua kakak tirinya. Dan di sini itu menghubungkan dua ini, stepmother and two stepsisters. Jadi itu bukan kompon sentence, tapi simple, tetap simple. Itu yang harus kalian tanamkan di situ. Nah, bagaimana kalau ciri-ciri and yang kompon? Ciri-cirinya ya ada dua klausa. Klausa kalian tahu ya, kalimat. Kalimat, kalau kalian belum paham klausa di bahasa Inggris, mungkin kalian pelajari lagi klausa di bahasa Indonesia. Ada dua kalimat yang memang terpisah, yang masing-masing itu independen, bisa berdiri sendiri, kemudian disatukan dengan and, atau yang kemarin kalian nyatanya adalah fanboys. Nah, dan seterusnya, ini ada lima kalimat, kalian identifikasi mana yang simple, mana yang kompon, mana yang kompleks, dan mana yang kompon kompleks. Selanjutnya adalah mengenai writing a motivation letter. Nah, motivation letter di sini bisa saya tanyakan teorinya, bisa saya minta kalian untuk menulis bagian dari motivation letter. Contohnya di sini pertanyaannya, explain briefly the composition of motivation letter. Jelaskan secara singkat apa saja bagian dari motivation letter. Tentu kalian sudah tahu, sudah ada materinya, motivation letter itu dari apa saja. Misalnya header, kemudian first paragraph, middle paragraph, kemudian conclusion, dan lain-lain. Itu kalian sebutkan. Kalian sih explain, bukan mention, jadi kalian sebut, jelaskan sedikit. Header itu isinya tentang apa, misalnya kalian tulis address, date, or address of recipient atau address of sender dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah analyze which part of motivation letter goal. Kemudian bisa saja saya menyebutkan satu dua kalimat, kemudian kalian saya minta sebutkan ini bagian motivation letter yang mana, kemudian kalian jelaskan kenapa. Itu contohnya. Atau bisa juga saya meminta kalian menulis, misalnya saya minta write an example of middle paragraph. Itu juga bisa. Jadi, mengenai motivation letter, bisa saya minta tentang teorinya, bisa tentang prakteknya, baik praktek saya mintakan kalian untuk menulis motivation letter kalian bagian apa, atau saya sebutkan bagian motivation letter, kalian yang menebak ini adalah bagian mana dan kenapa. Kemudian kita juga mempelajari citation. Bisa saya tanyakan what is a reference or citation, atau bisa saya tanyakan teorinya, misalnya apa, mengapa, what is a reference, what is a citation of a reference. Kemudian juga example of citation. Nah, ini yang kemarin example of reference ya, misalnya untuk yang Harvard reference style. Ini banyak sekali yang salah dan tidak ada satupun yang benar 100%. Sebenarnya tipsnya sangat mudah saja. Kalau misalnya sudah diketahui informasi seperti ini, kalian bisa ke tiga website yang saya sudah sebutkan. Bisa site ini, bisa di website Manchester, bisa
atau web apa saja lah. Nah, salah satu kunci di sini yang mungkin semua orang bisa apa namanya mengakses, saya akan sebutkan adalah Google Scholar. Jadi kalian tinggal ketikkan bisa judulnya, bisa pengarangnya, bisa keduanya, atau lengkap kalian copy paste semua informasi, kemudian klik di Google Scholar ya. Jadi scholar.google.com. Nah, kita ketikkan judulnya di sini dan kalian cari yang sesuai dengan judulnya dan mendesain. Di sini sudah ada buku dan judulnya. Nah, caranya bagaimana untuk cari referensinya, penulisan referensi? Kalian tinggal ketik tanda petik ini. Nah, kalau disorot itu tulisnya cite. Klik ini. Nah, nanti akan muncul jenis-jenis referensi atau sistem penulisan referensi. Yang saya minta kan Harvard. Jadi kalian tinggal klik aja, klik sini, Harvard. Klik di sini. Nah, bisa di copy paste. Jadi, dalam sebuah buku, itu cara penulisannya adalah seperti ini. Skinner, Derman, D, N, Winton, E, G. Nah, di sini banyak yang sekali yang keliru. Kan saya sudah menginformasi bahwa ini adalah editor. Jangan lupa di sini tulisan S sebagai editor. Karena ini ada dua, jadi kasih S. S. Kemudian, koma, tahun, judul, kemudian penulisnya, publishernya maksud saya. Jadi ini cara yang termudah. Ini yang untuk buku ya. Yang untuk artikel juga sama saja. Kalian tinggal cari, copy paste apa namanya, judulnya bisa, penulisnya bisa. Kalau di sini misalnya judulnya saja, ini sudah langsung ketemu. DM Sulakar AM Lenarhat. Banyak yang keliru karena apa? Kita klik ya, titik dua. Petik dua. Nah, ini. Sulakar YM and Le Marehal, A. M. Tahun dan lain-lain. Saya kan salah di sini Le Marehal ya. Kenapa saya berikan ini? Karena ini untuk menjebak sebenarnya. Banyak sekali yang hanya Marehal saja. Ada yang semuanya taruh di depan. Jadi, namanya kan tadi Ahmad Chen Le Marehal. Kemudian kalian macan lemarehalnya semuanya taruh di depan, kemudian koma A. Itu kurang tepat untuk penulisan Harvard. Jadi Harvard itu nama terakhir. Nah, kalau ada tambahan seperti ini ya, kata-kata yang cuma le, kemudian kalau Belanda itu van, kayak van de Venter, van de Bosch, van Bosch, banyak kan ada namanya van atau le, atau de yang namanya hanya dua kata saja untuk nama tengah. Misalnya Johann de Bosch. Jadi de-nya ini adalah nama belakang. Seperti Le Marehal ini adalah le-nya itu tidak bisa digunakan dari Marehalnya. Itu adalah salah satu apa namanya yang menjebak, banyak menjebak di referensi, dan itu adalah yang kalau kalian hanya membuka Google Scholar ini sih sudah pasti jawabannya akan seperti ini. Le Van Mojie itu adalah nama belakang atau nama yang tidak bisa dipisahkan dari nama belakangnya. Ini contohnya di sini Le Marehal adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi ini ya jawaban yang benar adalah Swakar, Y, M, kemudian M. Le Marehal, Le Marehal itu nama belakangnya. Kemudian, koma A dot M. Ini satu pun tidak ada yang benar dari 150 mahasiswa. Jadi, ini kalau kalian salah, pasti kalian akan mengingatnya. Jadi, ini kenapa saya memberikan soal ini, supaya kalian mengingatnya kalau nama belakangnya itu yang tidak bisa dipisahkan, seperti ada tambahan Le, Fan, dibawa di nama belakang. Oke, mungkin sudah jelas ya. Jadi tinggal buka Google Scholar, jadi ada di sini scholar.google.com. Kemudian ketikkan bisa judul, bisa judul dan penulis dan lain-lainnya, atau lengkap kalian copy paste saja, kemudian cari, nanti akan muncul
Kemudian untuk preferensinya adalah tinggal klik tanda petik ini, lalu akan muncul penulisan sistemnya. Yang selanjutnya hotpot, jadi kami tinggal copy paste di sini hotpot. Semudah itu. Baik, selanjutnya ini ya. Jadi nanti saya di ujian tengah semester nanti akan saya berikan soal seperti ini. Bisa saja persis seperti ini. Bisa saja saya ganti judulnya, tapi pasti jawabannya urutannya akan seperti itu. Kemudian reading yang baru saja sebelum materi ini kalian dapatkan, sebelum ini kalian sudah mempelajari reading. Why should we read? Ini adalah secara teori, kenapa kita perlu membaca, kami sudah sebutkan. Sesuatu paling tidak apa-apa. Kemudian juga bisa saya tanyakan mengenai apa bedanya TOEFL dan SAT juga termasuk kuis, tapi saya tidak akan secara detail menanyakan TOEFL IELTS, jadi langsung ke praktiknya saja. Jadi semua reading question akan saya berikan, ini adalah salah satu contohnya adalah untuk mengisi titik-titik seperti ini. Bisa kalian lihat di yang sudah saya berikan contohnya, ketik breakingnews.com. Nah, di sini kalian bisa memilih seperti yang tadi saya sudah jelaskan levelnya apa, tapi untuk jenis semester ini saya akan memberi yang level 0, artinya level yang paling mudah. Nah, nanti di sini bisa kalian saya akan memberikan satu materi yang mudah. Kalau tadi kan jellyfish atau di sini bisa kita lihat level 0. Nah, di atas ini kan ada listen, read, and match, ada spell, ada word. Salah satu yang akan saya gunakan di ujian nanti adalah get skill. Kalau enggak missing words, ini get skill sama skill sama sama. Jadi ketika ini biasanya caranya adalah kita lihat di sini. Ini sangat banyak digunakan untuk ujian baik TOEFL IELTS atau SAT. Jadi ada satu paragraf, kemudian kalian disuruh saya minta untuk mengisi sesuai mana kalimat yang benar dari A, B, C, D, F, G. Contohnya adalah eating jellyfish could protect kalian pilih dari A sampai E. Jadi endanger. Kemudian researcher studied fishing along the saya isinya dari word dan seterusnya. Jadi kalian isi di sini. Nanti sistemnya adalah tulis tangan. Kalian bisa tulis tangan ulang kemudian dan titik-titiknya itu kalian garis bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang akan muncul di UTS. Jadi nanti ada satu paragraf kalian saya minta untuk mengisi titik-titiknya. Dan itu saja untuk kisi-kisi UTS. Jadi selamat mengerjakan, selamat belajar, latihan yang banyak. Semoga ujian semester kalian baik bahasa Inggris atau mata kuliah yang lain bisa berjalan dengan lancar dan kalian dapat nilai yang memuaskan untuk UTS ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dan selalu bahagia. Saya akhiri dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.